dalam tuh rumah itu. Tambahan lagi buat kalian, pas dari pertama kali masuk di Trans Snow World itu nanti kalian dikasih jam perwakilan aja ya. Nah di sini tuh nanti ada warna biru. Kalau warna biru itu waktu kalian itu normal, jadi nggak mau habis bermainnya. Jadi kan di sini kan kita ngambil paket yang 3 jam, jadi nanti kita diingatkan sama ini. Jadi ada warna biru, tapi kalau kita nggak keluar juga dia bakal warna kuning itu 5 menit. Terus nanti dia bakal jadi berubah warna merah kalau itu udah 15 menit habis dari situ lewat dari situ. Kalau kita tetap nggak keluar juga, itu dikenai setengah tiket satu orang. Thank you. Ya lo kan bisa rekam yang paus gitu ya? Betul banget jadi gini-gini dong. Dapat dari 15 tahun lalu. Komputernya udah banyak, gue makan dari pertama jalan. Kira-kira harus bagus banget. Apa? Kayaknya yang 2 menit. 5 menit? Iya sih, 5 menit kayaknya. Oh, jalannya hidup ya? Biar momen orang kalau mau naik kelas naik online kan lo video call kan? Kalian yang sudah masuk ke Trans Snow World terus mau naik kereta gantung, pertama kalian tuh harus ngantri karena ini wahana emang pertama kali yang harus kalian naikin karena ngantri ya. Karena kalau untuk yang lain kan itu bisa langsung aja, tapi kalau untuk kereta gantung tuh antriannya agak lumayan sedikit panjang. Terus udah gitu ini hanya satu putaran dan slow motion, jadi kalian sangat menikmati. Kita ngerekam tangannya nggak pegangan yang megangin yang orang belakang, jadi gitu gue saya lo pegangin gue ya soalnya gue fokus ngambil handphone. Gue dong nanti gue di depan apa di depan nanti. Berarti gue kayak dia dong. Iya, jadi kan lo kan yang belakang, kan lo fokus di depan. Oh iya, karena video kamera ya.